Halo, Boy Rahya. Nah, gitu. Okay guys, so kita kembali bersama Duo Maut. What? Duo Maut. Ya, sebab dulu kita react kan enggak? Kan? Oh, dulu ingat lagi zaman-zaman kita react. Zaman kecil dulu kan. Sekarang dulu, besar dah akak. Dulu kau dah besar, sekarang masih kau kecil lah. Dulu akak bijak akak. Aku memang bijak pun daripada kau. Okay guys, so hari ni kita membawa akak Bella Strel untuk menjadi Bella Strel. Kau sebut nama aku betul-betul boleh tak boy? Bella Strel. Bella Strel. Bella Strel. Bella Strel. Kita bersama Bella Strel untuk menjadi tetamu undangan kita dalam reaction. Boyra. Bukan, itu ulang balik. Okay kak, so hari ni kita nak react apa kak? Mana aku tahu. Ya, nampak. Dia. Akak dia bijak. Hari ni kita nak react Aiman Noah. Salah. Okay, so hari ni kita akan mereact Lamin Kong. Konstain. Okay. Okay kak, siapa sebenarnya Lamin ni? Lamin sebenarnya seekor. Anjing. Salah, korang. Okay, sebenarnya Lamin ni boy pun tak kenal sangat and tak nak ambil tahu pun pasal dia. Siapa dia tu? Lami ni seorang penari. Kalau korang tahu. Bukan di malam ini. Okay guys, so tanpa membuang masa, mari kita cari tahu siapa sebenarnya Lamin Kongs. Okay guys, so inilah Pok Ming, iaitu seorang pelawak. Wah. Pelawak dan penari. Pelawak dan penari. Kak Fo, lo Pok Ming. Gila kak. Okay, dengan membekalkan 28.4k followers. Okay, mari kita tengok video dia yang lama-lama. Bawa yang bawah lah kak. Oh, lawak. Lawak pula, bawah. Okay, ni Oh, sabar. Tengok muka yang ada aku ni. Kejap. Okay. Kalau gak jagol. Jangan barbar. Nampak Ayla Bella, bos. Saya. Ayla, bos. Ini budak-budak saya, bos. Ada lawan kah? Tapi untuk pengetahuan ini, information lebih lah. Lamin dah kena kick dari Ayla. Atas sebab dia cuti skrim. Wow. Cuti skrim ke? Tak, lemah. Sebab lemah. Sorry, saya baru ingat. Sebab lemah. Kan? Tak apa, salam takziah untuk Pok Ming. Tak baik tu boy. Apa yang kau musuh? Akak tu yang tak baik. Dia kick Lamin. Okay. Aku kick Lamin. Lamin. Atas volunteer. Persetujuan. Atas persetujuan. Okay, kita tengok next video. Kawan bukan lawan. Oh, ada lelaki saya kat situ. Gitu. Kurus Pok Ming. Sulung tak nampak. Okay, tengok next video. Setelah 9 bulan 9 hari 9 jam 9 minit tak jumpa, akhirnya jumpa my brother. Dia gimana? Dia gimana? Di sini lah boy. Daripada Kelantan. Pok Ming datang sini, Pok Ming. Itu dia, Sulum. Naik kereta saya. Wah, Sulum. Isi minyak lang. Okay. Kita tengok next video. Ada Anik Lemah. Jangan tengok sampai habis. Takut menyesal. Apa menyesal ni? Muka ni. Menyesal. Belum lagi. Menyesal. Betul. Terkejut. Betul. Kenapa Lamin suka buat jump scare? Jangan gentleman. Terkejut doh. Semula kita react semula kan. Okey, apa ni? Jangan tengok sampai habis takut menyesal. Apa yang menyesal? Ya, takkanlah muka ni kan. Okey, muka ni. Apa tu? Astaga. Bongok lah Ming, letak jumpscare. Tak elok, gila macam tu. Okay, kita tengok next video. Dengan Sulum. Okay. Mana datang Anik tiba-tiba ni? Betul, Anik memang suka kacau dekat video lah. Anik is everywhere. Betul. Next video. Boy ni sweet lah dengan Isha. Malam-malam pun live sama-sama. Oh, betul boy. Itu kenyataan boy. Kau suka Isha ke boy? Ready! Gila-gila lah boy. Kau suka Isha ke? Aku tanya ni. Ha?
cerita dia suka boy. Yeah, boy. Betul. Akak tak tahu cerita kan? Tak tahu. Okay. Kita tengok next video apa? Sweet macam Elok dengan Ika. Setia pun udah. Sayang juga sayang banget. Tapi Ika dan Elok memang sweet kan? Boy, aku betul. Betul. Mereka memang the greatest pasangan ever. Betul. Kita doakan mereka sampai ke jannah. Ha, gitu. Sampai ke jinjang berlame. Sampai ke jinjang berlame. Amin. Next, kita tengok video. Ni, apa ni? Apa ni? Ha, ni behind the scene. Datuk Danny bagi mini love dekat Ali Hakim. Apa ni? Dulu salah mention. Datuk Danny dengan Ali Hakim. Bon dengan Rish. Apa ni, bombing? Kau sejenis ke, boy? Aku confused dia dengan kau ni. Sebab cerita-cerita boy masa kecil nak masuk askar sebab ramai lelaki. No, God, please, no! 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 Oh, gitu eh? Tapi askar pun reject kau dah. Takut dengan kau. Tak mana nak ambil kau. Takut kau buat hal. Next video. Comel bongong. Comel gila, Pak Ming. Comel dah video ni. Aku sini tiba. Ni bukan bukan main-main eh. Bukan. Oh, boleh ni betul-betul tiba eh. Ah, ni tiba. Comel dah. Aiman buat apa kat situ? Aiman buat apa kat situ tadi? Ya Allah, tak faham. Tapi okey, terhibur lah. Okay. Kita tengok next video. Bosan lah video ni. Macam maco pula. Okay, kita tengok video, video yang terakhir eh. Opa. Behind the scene. Aiman ni. Tadi tak tahu nak buat apa. Ini aduh Aiman ni. Aiman, prinsip Aiman mungkin ni apa? Selagi tak ada cincin di jari, selagi itu aku ada peluang. Betul. Tengok di jeling kau pun. Tengok jeling kau pun. Okay, so Kak, apa pendapat Akak tentang Laming? So, macam ceritakanlah macam mana Akak boleh kenal Laming ke ataupun dia ni jenis orang macam mana? Laming ni seorang yang baik. Kalau bagi saya lah, dia hormat saya. Dia seorang adik yang baik. Bukan adik betul eh, ramai yang tanya, ramai yang confused eh. Bella ni ada berapa orang adik? Sebenarnya diorang ni semua saya anggap macam adik sendiri. Sebab diorang ni baik kan, masing-masing ada kebaikan dia. And kedegilan masing-masing. Kedegilan tu aku malas nak layan. Macam Laming ni, dia lawak sebab dia suka menari. Macam perempuan menari, badan dia lembut sebab tu saya suka tengok dia. Dia penghibur juga, ada macam boy lah. Dengan boy muka lebih kurang kan. Kan betul tak? Tapi untuk pengetahuan lebih lanjut, kita orang bukan adik-beradik. Okay. Kita bukan adik-beradik lah. Tapi alhamdulillah semua okey lah. Laming Bella kenal, masa Bella kenal dengan siapa? Alif Ifan. Siapa eh? YouTuber eh? YouTuber yang 4M subscribers tu lah. Dah 4M. Oh, congrats lah Alif Ifan. Bangga, mesti bini dia bangga dengan dia eh. Mesti bini dia banyak bagi support dekat dia. Tolong agak dia macam-macam dia lawa. Eh. Ya, aku tahu bini dia lawa gila. Excuse me, what? Putih. Pakai eyeliner lo. Yes, of course. Ha gitu. Okay, so pendapat boy tentang Laming, boy menyesal lah kalau boleh putarkan masa tak nak kenal lah Laming. Laming ya, tapi dia memang suara yang baik dan suka menari dan suka marah. Itu kelebihan dia. Dan lagi satu, dia annoying. Annoying. Sama macam kau. Sama macam boy. And itu sajalah. Sebab dia ni tak ada nak describe sangat sebab boy pun baru beberapa hari jumpa dia. Maksudnya baru dia datang sini baru boy jumpa. Sebelum ni boy main dekat PUBG je. Yang time dia masuk Ayla tapi kena buang tu. yang tu. So, ya boy tahu yang tu je lah. Okay, so itu sajalah reaction kita hari ni. So, next time korang nak kita orang react siapa pula dan siapa tetamu undangan yang patut kita jemput, korang jangan lupa komen dan juga subscribe YouTube boy, okay? Sampai jumpa pada next episode. Bye-bye!